Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta. Berbagilah untuk sukacita, yeay. Dan kembali lagi di Curimal Bucin. Oke, kemarin kita sudah ngebuat banyak-banyak tas, bener kan yang? Tas yang kemarin sudah ku taruh di lantai yang ketiga, makin banyak koleksi kita. Oke. Nah, rencananya kita bakal lanjutkan lagi untuk mencari makhluk-makhluk yang keren. Tapi sebelum kita mencari makhluk-makhluk itu, ada banyak like subscribe buat yang belum subscribe ya. Subscribe juga channel barunya isi tercinta yaitu Katlenia. Wede, si Koca udah punya channel. Yo yang, let's go. Pertama-tama kita bakal pergi ke desa dulu. Ngapain? Katanya di desa ada yang jualan tas. Bentar, aku mau ambil emerald. Karena kita kalau gak ada emerald, kita gak bisa beli tas itu gitu ya. Dah, emerald aku udah banyak yang. Let's go, kita bakal cari desa terdekat. Desa deket mah yang itu, yang di belakang pohon ini. Di belakang pohon ini bukan ya? Iya. 10 detik kemudian. Nah, yang itu kan, yang? Iya, yang itu. Oke, katanya villager di sini yang jualan itu villager librarian. Oke. Di sini ada. Sepertinya gak ada, yang. Lah, coba dulu sono. Oh, ada kayaknya, yang. Di belakang itu, yang. Itu rumahnya dia gak sih? Bentar ya. Aku coba dulu, guys. Kita bakal cek-cek dulu di sini. Ini bukannya librarian ya harusnya ya? Kok gak ada bukunya tapi yang? Kan bukunya waktu itu udah kita colong. Oh no, iya betul ayang kocak. Dan mereka sekarang udah pengangguran woy. Kan bukunya waktu itu kita bawa ke rumah. Emang gak ada lagi yang? Gak ada di sini. Terus gimana? Mau cari desa yang lain? Terserah. Keesokan harinya. Wah buset yang. Dino apa ini yang? Oh iya, warna putih. Iya, yang. Kok dia punya kayak sisik buaya gitu ya? Iya, ini mah buaya zaman dulu kali. Buaya zaman dulu adalah dinosaurus. Bukan, ayang. Dia adalah Indominus. Wow. Wow, apaan itu? Indomie campur. Gak jadi deh. Iya, beneran. Dia katanya adalah dinosaurus buatan manusia, yang. Percampuran antara genetika apa sama genetika apa gitu loh yang. Oke, kita mampir di sini dulu gitu ya. Mang sini ada. Let's go. Kita bakal cari villager yang seorang pustakawan yang. Ada kayaknya. Emang gak ada? Gak tahu. Eh bentar. Ini gak ada cah di sini ya. Oke, kita hiraukan saja. Katanya kalau beruntung yang kita bisa menemukan tas golem, Ayang. Ini ada nih. Ada di sono. Cuma bukan kayaknya, nggak tahu tuh. Yang kepalanya ada bukunya yang warna merah. Iya, ini dia. Oh iya betul, let's go. Tapi kok, waduh ini kita bakal ngebeli banyak ya ke dia ya, kayak ngeborong gitu loh, yang. Gak ada apa-apa itu. Ada kertas. Kita coba borong dulu guys. Apakah dia bisa naik level? Buku yang habis kita beli, kita bakal jual lagi. Biar seenggaknya kita gak rugi-rugi banyak amat gitu ya. Akhirnya dia jualan, Ayang. Ya. Itu pun kita dikasih harga diskon. Dan emerald kita habis tak tersisa coba, Ayang. Dapet tas apa? Nih, pengen lihat gak? Tuh. Gila. Tas tapi mukanya dia. Emang apa ya kegunaannya yang kalau kita pakai dia yang? Gak tahu. Kita coba dulu kah? Kita coba aja. Oke, ya ampun ini tas gak ada gunanya yang. Iyo, tuh. Cuman ada mukanya dia di belakang kocak.
Ya sudahlah ya, kita bakal simpan aja. Kemudian kita bakal lanjutkan perjalanan. Tapi sebelum kita lanjut, coba kita cek dulu di sini, Ayang. 5 menit kemudian. Ternyata di desa ini tidak ada apa-apa. Kalau begitu mendingan kita bakal lanjut. Let's go, Yang. Lah, kok aku gak bisa naik? Udah. Kita bakal pergi ke hutan hujan tropis, atau kalau dalam bahasa Inggris, rainforest. Wow. Ngapain? Katanya di sana banyak makhluk yang sangat-sangat keren. Oh, oke. 2 jam kemudian. Kok Ayang megang pedangnya kayak gitu, cuy? Itu gimana? Kayak biasa kok aku. Kok aneh banget megang pedangnya? Kayak megang item, gak kayak megang pedang gitu loh, Yang. Lah, Ayang kali ngelek. Orang aku biasa megang pedangnya. Kok pedangnya miring, guys? Bentar, harusnya kan lurus kayak gini gitu ya kan? Tuh, yang miring. Enggak, tuh sama aja. Hari kedua. Di depan kita, itulah hutan yang kita tuju, rainforest. Ya. Di sini gak ada makhluk yang jahat kan, Yang? Ada nih makhluk. Apa, mana? Yang, ini apa? Ayo tangkap dulu dah, ada creeper. Ini. Apa itu, ada kadal? Yang satu yang warna-warni kan kita udah punya. Ya, kita dapat yang warna hijau ya? Iya. Ayo, jangan bandel-bandel kamu skeleton ya. Itu ada anaconda lagi. Oh iya, mau ditangkap lagi gak, Yang? Serah. Emang dia gak berantem? Coba Ayang sono deket-deket serang dia. Serang dia? Dililit dong aku, kocak. Iya coba. Mati woy. Yang, kok dia gak bisa ditangkap, Ayang? Lah, matiin aja ya udah. Ih, sumpah, Yang. Aman kah? Ayang di mana? Kok gak bisa ditangkap kau, he? Apa yang terjadi? Harus pakai yang ungu. Emang iya? Iyalah, kalau gak bisa yang merah mah. Astagfirullahaladzim, tolong woy. Sumpah ya, guys ya. Kok yang gak dililit, tapi yang dikejar? Kok ada makhluk ini yang ada di Nether coba, Yang? Karena gelap kali. Yang bisa nangkep dan aku gak bisa nangkep. Aneh banget woy. Aku lupa waktu itu pakai yang itu, yang ungu apa yang merah. Aku tadi udah coba pakai warna ungu, pakai warna merah putih juga gak bisa, Yang. Oh ya udahlah, gak usah ditangkep kan udah ada. Ya betul, udah ada ya, guys ya. Barangkali ada buaya, Yang? Gak ada sih. Sepi di sini ya? Iya sepi. Jangan bilang mereka berkamuflase, Yang. Apa itu, Yang? Lah, mana? Walah, babi hutan. Cuma warnanya hitam kali ini. Oh. Itu yang ada apa, Yang? Mana orang ada babi? Bukan. Oh, kucing. Kucing hitam. Lah, gak bisa ditangkep. Lah, emang iya? Iya. Rumput-rumput di sini tuh yang menghalangi gitu ya. Emang, kok cuma satu, gak ada temen-temennya? Dia ini kucing besar, kayak yang di rumah, yang di kebun binatang. Terus mana lagi? Cuman yang kali ini warnanya hitam. Kalau yang di rumah kan warnanya doreng-doreng tuh, sama kayak macan tuh, kayak singa gitu ya. Mm-mm. Lumayan, kita dapat yang Black Panther. Lanjut, Ayang. Let's go. Oke. Okay. Wah, Yang, itu ada apa? Buset, apa ini, Yang? Apa ini? Wah, itu dia ke depan. Oh, dia adalah praying mantis, Yang, belalang sembahyang. Wow. Yang nggak bisa ditangkep. Harus pakai yang warna ungu kah? Oh iya, Yang, harus pakai yang warna ungu, cuy. Ya udah bawa, tapi cuma satu. Iya, dia sendirian gitu ya. Ini kita mau ke jungle. Nggak tahu, ke sono kah? Ke yang banyak bambunya kah? Udah turun berarti. Gak mau pakai helikopter? Lah, gak usah, orang deket. Oh, oke. Tuh, orang udah sampai kok. Kita turun menuju
Kita coba pakai tas dragon sewaktu ada di air, guys. Wih, sumpah, Yang. Tas dragon ternyata kalau di dalam air dapat efek night vision juga, Yang. Iya, dia gak perlu pakai yang cumi-cumi, mah. Overpower, cuy. Ini kita ngapain, Yang, ke hutan bambu? Ya, barangkali di sini ada panda kek yang lebih lucu gitu loh, Yang. Emang ada? Ya kali, cobain aja, barangkali dia muncul gitu ya. Oke. Ih, ada kura-kura tapi lucu. Mana? Kita mah udah punya. Ih, jangan dipukulin, kocak, parah. Mau ditangkep tapi malah kepukul. Oke. Wah, kebiasaan kau belemon ini ya, jangan bilang ya. Enggak, apa, salah menghancurin rumputnya. Oh iya, masuk akal. Itu ada panda. Panda biasa? Gak tahu ini panda biasa apa bukan. Ah, ini mah panda biasa, mana yang galak lagi itu, coba lihat mukanya, Yang. Lah, emang kalau panda yang baik gimana? Beda, kadang ada yang cupu cemen gitu, keluar ingusnya dia, Yang. Ih, gelo, sakit itu mah. Pilek, woy. Kebanyakan pusreng. Yang di mana? Aku di belakang, Ayang. Mending kita tidur deh, Yang. Apa orang masih siang gini? Udah sore, kocak. Yang, ini bunga ini ya? Mana? Itu Rafflesia Arnoldi. Yang, ada ular apa itu, Ayang? Mana? Itu. Wow, gede cuy. Kutangkap ya. Sana. Di hutan mah banyak ular, guys. Ini mah anaconda yang tapi beda jenis, Yang. Ih, itu ada apa? Kayak mana sih nangkap ular ini? Kok aku dari bisa akhirnya, mantap. Buru-buru, di sini ada panda. Panda kan yang tadi lagi, Yang. Kali, Ayang mau panda yang ada ingusnya. Panda yang ada ingusnya, guys. Ah, ini mah panda B aja, dia lagi sehat tuh. Gila, panda ingusan dicari. Lucu tau, warnanya hijau. Udah, mau tidur di sini aku mah. Oke. Wih, ini sih enak banget ini buat cari hewan-hewan dalam air gitu ya. Udah tidur, Ayang? Udah. Bentar, sebelum tidur aku bakal ambil dulu bunga bangkai Rafflesia Arnoldi yang tadi, Yang. Udah gelap dong kalau gini dong. Tadi di mana, Yang, ya? Sono, besok aja tidur dulu. Wah, ternyata di sini dikuasai oleh babi hutan gitu ya. Banyak kali, woy. Yang, aku nemu ular lagi ya, Yang. Ayang, buru tidur. Ntar aku keburu ada monster. This burrow belong... come on. Let's go. Aku nemu dua ular sekaligus. Let's go. Serah deh. Dah, aku tidur dekat lubang ular. Aman kan? Hari ketiga. Dah, pagi. Mana, Yang? Bunga Rafflesianya, Yang? Gak tahu atuh, ya lupa. Langka loh itu, Yang. Dekat air, emang iya. Tadi ada kubangan air. Tuh. Oh iya, betul, Ayang. Dekat kubangan air, guys. Ini kok ancurinnya pakai kapak gak sih, Yang? Biar dia aman gitu ya. Serah. Yuk, ngedrop lah dilimu. Lah, kok jadi biji, kocak? Ya iya, itu ditanam. Corpse flower comb. Emang iya ini kita tanam, guys? Iyalah, Yang. Oke. Semoga aja dia tumbuh sehat gitu ya di kebun binatang kita ya. Ayang, ayo kita pulang. Let's go. Ini apa lagi nih? Water hyacinth. Oh, tanaman yang bisa muncul di air. Oh, keren juga. Bentar, Yang. Aku ambil ya beberapa ya. Ini yang warna ungu, bukan? Iya, betul. Anggrek laut gak sih, guys? Anggrek sungai. Yang, itu di bawah ada hewan apa, Yang? Yang mana? Ini. Kadal, Yang? Ini yang hitam. Ini bukan? Iya. Oke.
Namanya dia adalah mana-mana? Giant Salamander. Yang kita nemu Salamander, woi. Ya udah bawalah. Oke, sekarang kita bakal pulang karena rencananya kita bakal ngelawan Wither yang biar kita dapat Nether Star. Kemudian kita bisa ngebuat yang namanya beacon. Oke. Ntar yang aku ambil dulu kepalanya yang biar kita bisa nyumon si Wither gitu ya. Kita butuh 3 cuy. Oke, let's go yang. Itu di sana dia pakai armor sendiri itu yang kuning. Oh, dia pakai tas blaze coba yang. Lah kan tadi aku bilang dia pakai tas. Serahkan tasmu. Mantap yang, kita dapat tas blaze GG Gaming yang. Pasti tahan api. Iya, dan katanya bisa menembakkan fireball kecil, katanya sih gitu yang. Ya udah yuk, sekarang kita bakal ke atas kayak biasanya sampai nembus bedrock, oke? Apakah Aang sudah siap? Udah. Oke. Kayak gini kan, guys. Nah. Let's go, Yang. Lah, Aang aja. Kocak. Pak aku aja, woi. Iya, buru sono. Oke. Let's go, kita setrum dulu. Mundur dulu yang. Cooldown. Bisa apa yang nolain? Oke, kita semprot. Let's go. Cooldown yang. Buru sono. Sabar woy. Pakai buku sihir yang GG aku. Ya udah ini kocak. Udah yang pakai GG nih woy. Mana yang? Datang. Mana dia? Hei, jangan kabur dirimu. Oke. Kita kasih geledek dulu guys. Ih, gampang banget yang kalau kayak gini yang. Udah mau mati sih ya. Gak kerasa cuy. Dan kita berhasil menang, Ayang. Aku kena efek Wither. Apa ini? Aku dapat Corsair. Good old friend katanya, Ayang. Apaan? Wah. Yang, aku dapat item yang sangat penting banget ini, Ayang. Item apa? By the way, lanternku hilang ya? Ada di aku. Ya udahlah, Ayang. Ayo kita pulang. Let's go guys. Yang itu siapa yang? Mana? Ayang aku didorong. Aman yang? Siapa itu boy? Apakah ayang aman? Yang aku gak bisa mati tapi aku ada di dalam lava. Iya, karena ayang anti api, bener kan? Ada makhluk yang ngeluarin suara-suara gitu yang suara bel itu loh ayang. Walah ya. Ayang lagi nyemplung lava. Iya, Ayang, jemput. Oke, sabar ya. I'm on my way. Gimana ya ini aku ke atasnya? Aku nggak bisa berenang. Ayang klik kanan di kapalku bisa nggak, Ayang? Di mana, Ayang? Aku nggak lihat. Aku di belakang Ayang nih. Iya, bisa. Tapi aku nggak berani deket-deket banget atau ke bawah banget. Kapal ini bakal langsung auto kebakar gitu ya. Bentar, aku lagi maju dulu. Oke. Untung kan Aang pakai cincin api. Iya, aku tadi didorong sama dua orang. Terus aku mau maju gak bisa, didorong-dorong terus. Dia nyerang gak? Iya nyerang. Oh itu kan yang? Itulah yang pakai topeng itu. Tangkap kau ya. Berani kau dorong-dorong isi tercinta kau ya. Kocak. Kok yang malah naik sekarang? Piglin, turun kau, woy. Turun kau, kocak. Ini, ayo. Ini. Ayo. Dayang, let's go. Kita pulang. Oke. Beacon sudah jadi, Ayang. Tinggal telur Ender Dragon yang belum kita balikin.
Loh Yang, kok warnanya jadi hijau Yang? Enggak, biasa warnanya. Kok aku ngeliatnya jadi hijau kepalanya? Enggak, warna hitam. Nyala gak? Mana gak ada garis. Jangan bilang yang bagian atap harus dihancurin, Ayang. Lah, gak tahu aku. Oh no, gak mau nyala guys bikinnya guys. Wow, it work, let's go. Udah nyala. Nyala, ternyata yang atas harus dihancurkan ya guys ya. Oke, tugas sudah selesai. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan kasih like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta di Suruh Bucin yang akan datang. Sinestamen, bye-bye. Bye.